Sumatra Fighter Road to MMA Championship adalah salah satu ajang pertandingan antar atlet mixed martial art atau MMA dari empat provinsi yang ada di Provinsi Sumatera, yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan serta Provinsi Jambi. Panitia acara Sumatra Fighter Road to MMA Championship mengatakan, ajang ini diadakan sebagai bentuk dari peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2018 kemarin. Pertandingan dibagi ke dalam 25 partai, serta dua partai exhibition yang mempertemukan petarung dari Indonesia dengan dua petarung asal Malaysia dan Filipina. Negara yang kita tampilkan adalah dari Filipina dan Malaysia. Itu sebagai exhibition. Kalau untuk nasionalnya itu ada lima, yaitu Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepri. Dari untuk Batam sendiri, Pak, berapa kandidat yang kita turunkan untuk ajang ini? Jadi setiap provinsi kita turunkan 10 minimum. Ajang ini juga mendapat apresiasi dari Ketua Komunitas Olahraga Nasional atau KONI Batam, Iskandar Alamsah. Iskandar mengatakan ajang Sumatra Fighter Road to MMA Championship merupakan suatu ajang yang sudah lama ditunggu oleh para atlet MMA di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.